ambil kesempatan. Okay, sifat syaitan mengambil kesempatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan seorang lelaki menyendiri bersama seorang wanita. Ini kerana pastinya akan ketiga itu adalah syaitan. Oleh itu, kamu perlu sentiasa bersama jemaah dan jauhi perpecahan. Kerana syaitan sentiasa ada bersama orang yang bersorangan dan semakin jauh daripada orang yang berdua. Orang yang ingin menjadi mendiami syurga terbaik, dia perlu sentiasa bersama jemaah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini juga salah satu nasihat saya, yang mana yang dekat-dekat geng kemaman, ada 3-4 orang ni, bila nak buat rawatan, buat dalam satu grup. Pergi 3 orang sekali. Ustaz Azali ada, Nizam ada, Dek Luayu ada. Pergi satu geng. Satu geng buat rukiah ramai-ramai. Itu lebih baik untuk permulaan ni. Sebab dia boleh bantu nak hilangkan rasa gugup. Dia boleh bantu. Kalau tersilap baca ke, kita tersilap baca, terlupa, ada kawan lain boleh backup untuk perbetulkan balik dan sebagainya.